Nun sewu. Nggih. Kepangaken kula Samsu. Oh nggih. Panjenengan sinten? Kula Gunadi. Pak Gunadi. Nggih. Lan napa niku, Pak? Nggih. Kaki teng Glatowo. Oh, dening griya mawon. Nggih. Oh. Niki desa napa, Pak? Pajaran. Pajaran nggih. Pajaran kecamatan nih. Kecamatan ya Pojoksumo. Oh, mlebu Pojoksumo nggih. Nah, ini kau apa jenis terbukti? Di? Desa pun di? Pulung Jawa. Pulung Jawa. Oh, Pulung Jawa mriko nggih. Nggih. Sepeda mawon nggih, sepeda alon-alon nggih. Nggih. Wantun sepeda mriko nggih. Mboten wantun anu. Wantun. Bukti anu niku. Ten sederek ta yo napa? Nggih. Ten sederek nggih. Sambang. Nggih. Kalau tak melaku-melaku ten desa Pajaran. Sampeyan nggih Pajaran mawon liyane. Oh. Atene nang Balung Dawa. Oh nggih. Nggih pun Pak nggih. Nggih, monggo. Niki ngasuh ah. Nggih, ngasuh. Monggo Pak nggih. Nggih. Matur nuwun lho. Nggih. Nyuwun sewu lho nggih. Nggih, monggo. Di sebelah kanan saya terdapat kolam air sumber yang bersih, jernih. Hanya daun-daun yang berkukuran terapung di atas permukaan air, semakin menambah keindahan air yang jernih. Warna permukaan air tampak berbeda-beda. Ada yang biru keabu-abuan, ada yang hijau, bahkan ada yang tampak hitam pekat, meskipun air itu berwarna putih, jernih, dan bersih. Melihat warna-warna yang ada di permukaan air ini, saya jadi terinspirasi tentang sebuah warna. Ketika kita menyebut warna putih, bukan berarti kita berbicara tentang putih sebagai lambang kebersihan hati. Mungkin kita hanya berbicara putih yang bertabur di permukaan wajah kita. Ketika kita berbicara warna merah, bukan berarti kita berbicara tentang keberanian jiwa yang semangat. Mungkin itu hanya warna merah, pemerah bibir. Ketika kita berbicara warna yang bersih, bening, belum tentu kita berbicara tentang kebeningan hati. Jadi, ketika kita berbicara tentang lambang-lambang sebuah warna, putih, merah, dan jernih. Jadi begitulah ketika kita tidak bisa memaknai sebuah warna, akan menjadi malapetaka bagi kita, bahkan merugikan diri kita sendiri. Jadi itulah sebabnya ketika saya berada di alam selalu mengatakan bahwa alam punya makna kalau kita mau menggali, dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona.
Pak, nun saya Pak. Tepangaken. Prayitno. Oh, kula Samsu. Samsu. Nggih. Pak Prayitno. Pak Prayitno. Oh, kali ibuke, ibuke sinten? Kusumiati. Kusumiati. Wah, niki wau kula delok saking dalan. Nggih. Lan apa niki dalam dalam rangka apa niki kok diwolak-walik ini? Lho, nggih Pak, ngene iki pun kering, dadi walik-walik di. Oh. Oh, malike di dobel. Lah niki kok aja di dobel? Nggih, dobel iki punan sama iki diem. Nggih. Napa sih niki, Pak? Sembako, Pak. Sembako. Sembako. Oh, sembako. Sembako nggih. Lah niki ngrajengine kali napa niki? Iki kali raja mandi nggih niku. Wonten rajangane. Wonten rajangane. Oh, mesin. Mesin nggih, mesin raja. Lah mriki kok koyo kadhas e. Napa? Kata Pak niku nggih. Jeneng kok kadhas. Nek kebune ten pundi? Kebune ten sampun mriku, Pak, nggih. Nggih ten desa mriki mawon. Nggih, nggih, nggih. Terus kirimnya ten pundi ngeten niku? Ten Blitar, Pak. Oh, ten Blitar nggih. Monggo pinarak teng griya mantun niki. Nggih, nggih. Niki kali nutukno kali omong-omongan nggih. Niki didobelin soale wis garing. Gas ali garing. Oh. Nggih. Iya. Nek mbako panene ya napa, Pak? Pinten setahun ping pinten? Namung pindah, Pak, niki anu napa? Setahun. Kait metik niku. Rong wulan kait metik ya nawe. Nggih, kait panen niku, kait mulai tandur, mulai tanem sae. Sak dina niku lho, rong wulan, 2 bulan. Panen. Panen. Oh, dadi ben rong wulan pisan metik nggih. Nggih, kali tandang, Pak. Iki wis tombok piro iki? Tombok sekawan. Pun sekawan nggih. Sekawan iki. Dadi kan guys, dadi mbako wis langsung ini wis dadi mbako rekening. Nggih, sampun dadi. Kayak garing wis dadi mbako nek rekening. Mbako. Oh. Tapi kok menara. Nggih. Nggih pun, Pak. Pak. Ngoten mawon kula tak mlaku-mlaku nutukaken sampean nutukaken mumpung panas ya. Nggih, nggih. Nggih, Bu, monggo nggih. Niki nek mboten enten panas nggih repot nggih, Pak. Lho, nggih musuhe iki. Musuhe, Pak. Anu nggih. Musuhe udan wis. Musuhe udan. Nggih. Nggih pun, Pak, mugi-mugi lancar. Ya. Kula tak mlampah-mlampah rumiyin. Monggo, Bu. Pak Prayitno nggih. Nggih, Pak Prayitno. Monggo, Bu. Ketika saya duduk di akar pohon yang besar seperti saat ini, saya membayangkan seandainya pohon yang besar menjulang tinggi tanpa akar yang menghunjam ke tanah dengan kuat dan dalamnya, maka pohon ini akan tumbang dan tentu saja membahayakan dan merugikan bagi manusia. Ketika saya melihat dan berpikir tentang pohon yang besar dan kokoh tumbang dan membahayakan, merugikan manusia, maka saya terinspirasi dengan hal merugikan dan membahayakan. Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya dan merugikan bagi diri kita, bagi manusia, kecuali jika kita atau manusia selalu mengejar derajat, kedudukan, dan harta. Biasanya orang yang selalu mengejar kedudukan, derajat, dan harta, mereka tidak mempan lagi mendapatkan sebuah nasihat yang baik. Mereka akan selalu mengejar kedudukan, derajat, dan harta dengan segala cara tanpa mengabaikan apa yang ada di sekitar kita. Seperti halnya pohon yang besar dengan akar yang menghunjam dalam ke tanah. Jika akar pohon ini tidak kuat
dan tidak menghunjam dalam di tanah. Seperti jiwa-jiwa yang dangkal. Maka tentu saja akan mengabaikan apa yang ada di sekitar kita. Maka tentu saja akan mengabaikan apa yang ada di sekitar pohon yang besar. Tumbang dan membahayakan orang lain. Tumbang ketika jiwa kita tidak dalam. Merugikan dan membahayakan diri kita sendiri. Segala cara kita tempuh hanya untuk mengejar kedudukan, derajat, dan harta. Jadi itulah sebabnya. Ketika saya berada di alam seperti ini, selalu mengatakan bahwa alam punya makna kalau kita mau menggali. Dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona. Bu, nuwun sewu. Kepangaken kula samsu. Bu Endang. Bu sinten? Bu Endang. Bu Endang. Oh, niki kula tingali ndamel. Monggo, Pak. Badhe ngelemah. Nggih. Usaha napa niki istilahnya, Bu? Kedus. Kedus nggih. Kedus. Kedus damel. Damel kue, damel nasi. Oh. Biasane nek acara napa? Acara ada manten-manten ngoten lah. Ya, oh. Manten-manten. Oh, biasa sing gawe peningse barang iki golongan ini iki. Sanes nggih. Nggih, pundile. Tergantung pesenane napa. Oh, ngoten nggih. Langeten iki pesenan apa? Pesenan. Sampun pesenan iki nggih. Oh. Tapi biasanya nek mboten pesenan di anu teng pasar ngoten nggih. Teng toko-toko. Toko-toko. Kontan Bu nggih, mboten titik mboten. Langsung spontan nggih. Ada uang, ada barang. Pun dangu Bu, usaha ngeten iki. Sampun angsal. Tasik baru niki. Oh, tasik baru nggih. Angsal angsal lan. Oh. Nyobi-nyobi paling nggih. Nyobi napa langsung? Nyobi-nyobi langsung lancar Pak. Nah, langsung lancar terus ae. Nggih. Nek napa idene ya napa? Kok moro-moro ndamel ngetenan. Nyoba ta tiang tanglet ngene tak yo. Enggak yo kredus ngono lak laris niki ne lu gak ono. Ngono apa di daerah Hidulan. Nyoba iki matine ten kata lancar nggih. 150. Nek kate riyoyonge ten tambah rame lek. Niki nggih tiang 1,300. 300. Dereng. Dereng kabar mareno. Niki mulai mulai garap pisan nggih. Mulai wingi pun dipendek. Oh. Kita ngetandangi piyambak nggih kali. Nggih, enten kali niki. Niku nggih. Dulur-dulur dhewe. Nggih, derek piyambak. Derek piyambak nggih. Enten kali atus. Garapi. Nggih. Nek ngeten iki napa kreasine mek kotak ngeten to, Bu? Tergantung pesenan wis pokoke. Tergantung mungkin. Selama niki napa? Garape kotak tok. Nggih, kali niki wingi dinten pesen sing godhong waru gamelan. Oh, godhong waru. Nggih. Tapi niki bahane nggih wis kedus-kedus. Nggih, saking anu kuwe-kuwe niku nggih. Wis sedap kuwe. Pokoke nggih. Milih sing sae. Nggih. Kados minyak, kados akuan niku mboten. Mboten saged nggih. Kandeleng.
Nggih. Senek-senek. Nggih. Golek kedus gampang to mriki nggih. Nggih. Ewet bali. Ewet nggih. Ngeten iki pesen ten penjualan senek-senek. Karena sing lekne ten toko-toko campur ngeten. Dusi minyak, dusi aqua kan mboten saged dusi ya, Mas. Lek ngeten iki kan saged licik. Licik tapi ambean tipis nggih. Nggih. Tapi sekarang kreasi memberi gini dong ya. Kadang tiga pita kayak apa mbak tuh? Iya, ini saya godong waru, mabin nonton nonton katus. Napa sih dalam lamaran itu pak? Niku nonton pita nih, nonton katus. Napa niku wiru-wiru? Wiru-wiru nih ya. Kertas. Kertasnya kertas. Kertas clear nih wah. Kertas napa kobot? Kobot. Oke. Oke, bang saya ikis. Macam-macam ya. Nggih, tergantung kesenangan tiyang. Okay. Nek biyen mek perkara tempe kali tedok ngoten tok cukup ya. Nggih, singen. Saiki wis akeh hiasane. Okay, macam-macam. Nggih, pun, Bu, niki wong nandangi ya sampean tutukaken pun. Matur nuwun nggih. Nggih. Monggo. Monggo. Saat ini saya melihat sebuah pohon dengan akar yang keluar tanpa tanah. Sebagian akar pohon ini menghunjam ke tanah di sebelah belakang saya. Sementara yang muncul di sini adalah akar-akar tanpa tanah. Sehingga saya katakan bahwa pohon ini miskin sekali. Tak ayal pertumbuhan pohonnya pun tidak cepat tumbuh menjadi besar. Seperti halnya pohon-pohon yang lain yang akarnya tertanam tanah. Maka saya terinspirasi ketika berbicara masalah miskin. Kita bisa dikatakan miskin ketika tidak pasti tempat kita berpijak di atas bumi. Seperti pohon ini, miskin tanah, tidak pasti berpijak di atas bumi. Tetapi ketika berbicara miskin, manusia akan menjadi semakin miskin jika tidak pernah mengakui kesalahannya. Dan manusia akan semakin terpuruk, tertimpa sebuah kemiskinan ketika manusia sudah tidak punya lagi budi pekerti yang baik. Maka tentu saja kemiskinan akan mengakibatkan kehancuran. Seperti pohon tanpa akar yang tertanam tanah, miskin sekali dengan tanah. Lambat laun pohon ini akan tumbang. Jadi itulah sebabnya ketika saya berada di alam seperti ini selalu mengatakan bahwa alam punya makna kalau kita mau menggali, dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona. Mak Amit, waduh, lapo iki rek ayam me.
anu meritisi jagung. Pun mawon iki wong. Pun winginane pun seminggu. Pun berseminggu. Ora seminggu oleh mek saene. Lho, mun sate. Oh, mun sate. Niki nopen damel pasrah. Damel anune. Apa istilahnya ngoten niku? Damel dalan, dalane meritisi ya. Nggih. Cek gampang. Nek ten pundi mriko? Ten desa Junrejo mriko ten Batu mriko. Nggih. Niku jagung digawe kaya ketan ngoten lho, puneng ngene. Mriki mboten kenal nggih. Mboten. Ya iki jagung digawe ketan. Bae iki lho paling ngerti. Mboten ngerti. Ketan nek wis pantes. Jagung ketan. Jagung ketan. Nggih. Terus atus putih ngoten lho. Jagungnya putih, kayu mas rayu. Oh, dede anu ya? Napa niku? Gak sembarang jagung ah? Manis. Oh, tadi jagung. Jagung manis nih, jagung manis yang dibakar. Oh, sanes jagung manis. Jagung ketan. Jagung ketan. Putih itu loh jagung. Nih. Oh, biasanya sama campurannya lepet. Ketan, jagung ketan. Jagung ketan nih. Nih. Enak nih kumbian, gunung nih. Nah ini cukup dipritisi PP slep ngoten tok nggih. Nggih. Pan PT salong tiange tedang. Nggih. Asang prajagung. Nggih. Jangane pedes. Lombok. Jangan lombok. Godhong bohong. Waduh, jan. Cocok. Lah ape penting nek gerik lodok. Oh, cocok. Cocok tok wis. Nggih. Kebon. Kalau tak melaku-melaku, nutup kalau melaku-melaku kan desa mriki, ya Mbak. Jane kepingin ae nek kene. Ngapaan to? Hotel, hotel. Hotel iki ambek iup ae. Coba panas, ya. Nggih. Lek panas nang hari. Nggih. Sinten namine? Sampean? Turiana. Mbak Turiana, sampean sinten? Turiana, Pulas Mimi, sama Mbak? Basa Niti. Basa Niti, aduh. Basa Niti. Mungkin-mungkin sekarang waras Mbak. Iya. Tadi kemarin nonton tipe. Oh, nonton tipe. Oh, oke. Hati-hati Mbak. Iya, kalau yang sakit lah, berat ini lho, berasa. Hahaha. Lebur. Kayak ibu tuh nih, kita berasa. Monggo, oke. Mbak, monggo, suwun, oke. Iya.